yang kaitan dengan aktivitas yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu menjadi perhatian pemerintah daerah, secara khusus teman-teman di MIP yang dimana setiap kegiatan yang dilakukan tidak berakhir dari awal kegiatan itu saja. Kalau bisa dijadwalkan untuk terus melakukan pembinaan atau pendampingan, termasuk bagaimana pemeliharaannya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sudah barang tentu gambaran umum khususnya untuk baik pemerintah daerah atau teman-teman di berbagai organisasi dengan aktivitas kegiatan, sepertinya kita lakukan hanya waktu-waktu itu saja. Seperti hari ini, ketika selesai, kegiatan itu berakhir selesai. Dan hasil dan dampak itu kita tidak lihat secara bersama-sama. Oleh sebab itu, hari ini dengan adanya penanaman pohon, yang dimana tadi beliau sampaikan itu gagal. Gagal itu kembali ke kita. Karena kita yang bertanggung jawab untuk memelihara setiap tanaman atau apapun yang kita lakukan atau kegiatan apapun yang lakukan, perlu terus kita bina atau kita pelihara sehingga kita bisa mendapat apa yang memang menjadi tujuan kita untuk lakukan setiap kegiatan di setiap waktu. Oleh sebab itu, terima kasih untuk teman-teman dengan akan memulai lagi aktivitas tanggung jawab yang dilakukan. Kami berharap bahwa dengan tanda penanaman pohon berarti kita menanam jiwa dan roh kita akan tumbuh bersama dengan tanaman-tanaman yang kita tumbuh. Maka disitulah kita akan melihat hasil bahwa apa yang kita buat itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa di Kabupaten Fakfak, khususnya negeri Bahamata ini. Dengan demikian, kami berharap sebagai pemerintah daerah beserta juga forum Oldokopindo dengan teman-teman pimpinan OPD, kita semua yang hari ini hadir dapat menyaksikan terus melakukan dan kita semua bertanggung jawab untuk memelihara tanaman yang hari ini kita tanam, dan satu saat kita akan melihat apa yang kita buat hari ini menjadi saksi kita semua. Dengan demikian, kita berharap apa yang kita buat ini semua menjadi ridho Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suatu saat anak-anak kita akan melihat bahwa kita sudah berbuat yang terbaik atau menjadi contoh untuk anak-anak bangsa di negeri Bahamata ini. Dengan demikian, terima kasih kurang lebihnya.